Oke, okay, kita sambung perbincangan kita ya. Oke, okay, Amira dah siap bagus. Pak Lima yang dah siap. Oke. Okay. Nombor satu, okay. Saya bagi jawapan tau. Saya bagi jawapan. Kalau tak dapat sama, tak faham ke, kita bagi tahulah. Ha. Okay, nanti awak semak jawapan tau. Kalau macam ni. Kalau dapat jawapan sama, awak bagi apa eh? Awak bagi emoji thumbs up atau ni love. Thumbs up atau love. Ada lima tu kan? Kalau tak dapat sama ke, tak faham ke, nak minta terangkan ke, okay? Awak bagi emoji yang terkejut tu. Mata, nampak mata hitam dia, lepas tu mulut tenganga tu. Yang tu kan. Cuba emoji-emoji tu. Kalau tak faham bagian terkejut yang mulut tenganga tu. Okay, nombor satunya. Nombor satu jawapan dia adalah B. Okay. So, boleh komen emoji masing-masing. Lukman. Okay, beres. Mayra. Dapat. Ha, apa dia? Tak dengar. Dapat kan? Nombor dua jawapannya C. Okey. Ha? Boleh? Boleh. Dia tak naik kalau kat sini. Kalau naik, best. Okay, kan? Enam orang. Okay, nombor dua C, semua okay? Okay, nombor tiga, jawapannya C juga. Boleh, C. Kalau awak dapat jawapan pun, kalau awak nak minta terangkan, bagi bagi emoji yang menganga terkejut tu. Okay, nombor tiga beres. Tapi tak siap lagi. Tak okey je. Mayra. Okay. Nombor empat. Nombor empat. Okay, awak tengok jawapan ni. 17. 15. Dengan 8. Eh, dapat tak? Okay. Okay,
Okey, dapat. Semua dapat. Tak perlu terangkan, eh? Okey. Okey ni, eh? Ada yang tak buat lagi ke? Okey, kalau tak buat lagi, kena komen lah. Saya kena tunggu supaya biar semua buat. Kita nak bincang. Okey, B. Jawapannya berkurang. Okey. Boleh. Okay, semua boleh. Pergi kepada kertas 2 bahagian C. Nombor 5. Okey, nombor 5 ni panjang QR. Ni. Saya bagi jawapan akhir tau. QR adalah 24 cm. Okey ke tak okey? Ke tak buat lagi? Tak buat lagi, ya? Ramai yang tak buat lagi. Okey, jadi saya tunggu sekejap lah. Ini. Okey, tak pun yang 5A1 tu, okey, saya tunjuk 5A1. Inilah kan nota dia hari tu. Terus catowa. Ni awak refer nota yang saya bagi tu, tak apa. Refer nota yang saya bagi tu. Nota yang saya bagi tu, kalau boleh awak tengok rakaman, tak apa. Dia macam ni, kalau boleh nota tu awak print out, baca dulu. Baca, lepas tu bila awak nak jawab soalan, okey, awak tahulah kat mana awak nak refer, muka surat berapa nak refer. Tapi dia kena baca dululah. Kalau tak nak baca, awak tengok rakaman yang saya bagi. Pilihan. Okay, nak baca ke nak tengok rakaman. So awak tahu kat mana. Macam kenapa saya tulis macam ni, langkah dia macam ni. So awak akan tahu. Yang penting kena tengok rakaman ataupun baca nota tu. Kalau tak faham baca nota, kena tengok rakaman lah. Oh, Zarfan. Baru masuk, okey. Mic, terganggu. Okey, nombor 5A1 panjang QR. Zarfan. Okey. Okey, nombor 5A diberi PQ adalah 10 cm, cos theta 5/13. Cos theta 5/13. Okey, kita tahu cos theta adalah O per H kan? O per H. O tu 5, H tu 13. O tu 5, H 13 kan? Okey. Jadi theta mana O dia? Ni kan? Ni H. Bertentangan 90. Bertentangan dengan 90. Lepas tu, ni theta ni A. Kiranya 10, A tu 10. 10 tu adalah A. Okey. Jadi dekat sini, 5/13 ni dia kira macam nisbah lah. Macam nisbah. 10 cm tu yang ukuran sebenar punya lah. Okay. Jadi dekat sini cos theta, awak tulis dulu. Cos theta adalah 5/13. Kan? Okay, cos theta 5/13. So cos theta O per H kan? O per H, okay, awak ambil yang sebenar punya, tak apa. O per H. Mana?
RQ. Per dengan pH, dua-dua tak tahulah nilai. Dua-dua tak tahu nilai kan. Itu saya salah. Eh, jap. Socah towa. A per H. Sorry. A per H. Socah towa. Socah towa. Untuk kos A per H. A dia 10 lah. A dia 10. A per H. H-nya adalah PR. PR. Garis PR. Okey, garis PR. Okey, sama dengan 5/13. 5/13. Kita buat nisbah dengan yang nombor sebenar macam tu. Lepas tu kita carilah PR. Kita carilah PR. Yang ni awak guna darab silang lah. Guna darab silang. Kalau tak nak darab silang, buat satu-satu. Buat satu-satu, pindah PR dulu. PR kan duduk kat bawah kan. Biasa kalau benda-benda yang duduk kat bawah ni, nombor ke, kita akan pindah jadi darab naik atas. Kan 5/13 darab dengan PR. Darab. 10 sama dengan yang ni kan. Biasa macam ni. Ni kalau buat satu-satulah. Tapi 13 tu last kali naik atas juga. 5 PR kan. Lebih kurang samalah dengan kita darab silang ni. Yang ni naik sini, yang ni naik sini. Samalah, lebih kurang lah kan. Okay, so kita selesaikan dekat sini. 130 sama dengan 5 PR. Okay. Jadi awak nak tahu PR. Oh, PR tau, bukan QR ni. Yang kita dapat PR. Okay, PR adalah ni PR tak satu di sini lah. PR ialah 130/5. Saya pun tulislah sebelah kiri. 130/5 26. 26. Okey, PR adalah 26 cm. Yang ni 26 cm. Jadi, okey. Sini kurang sebenarlah ni. 10, 26. Soalan nak cari QR. Yang kita dapat tadi PR. Okey, nak cari QR. Kiranya guna Theorem Pythagoras. Theorem Pythagoras. Okay. Theorem Pythagoras. Yang ni QR ni. QR ni sudut 90 darjah. Kiranya QR ni QRB. Kan? Dia kira macam ABC lah. Kalau kita nak cari B, kita punca kuasa C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Nanti orang Pythagoras. Okey. So ambil lah nilai-nilai dia 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Dapat 24. Betul tak 24? Betul kan? So macam itulah QR adalah 24. Saya ingat dah. 10, 24, 26. Memang pasangan dia. Okey. Buat nombor 2. Nombor 2 dia tanya sudut PRQ. Sudut PRQ mana eh? Sini. Sudut dekat sini.
Macam mana nak cari sudut pula? Gunalah mana-mana. Kita tahu kita tahu sisi dah kan? Kita dah tahu sisi. Kita dah tahu panjang sisi. Semua panjang sisi dah tahu. Jadi tak kisah awak nak guna sin ke, cos, tan ke. Guna je socah towa tu. Guna je socah towa tu. Ha. Letak kalau guna sin. Kalau guna sin. Sin, theta sama dengan O per H. Mana O, mana H. Kalau theta dia dekat sini. PRQ. Theta dia dekat sini. O per H dia mana? So, nak cari theta, gue tengok nota balik. Saya buat apa kalau nak cari theta? Ha. Ada dalam nota tu. Ni nak cari theta ni. Ni. Hitung theta. Ha. Dia perlukan cos theta ke sin theta ke. Ha. Contoh soalan lah ni kan. Ha. Sin theta, cos theta ke tan theta ke. Kena tahu nilai kat sini. Ha. Baru boleh cari theta. Tak kisahlah awak nak guna apa. Boleh? Jawapan mesti dapat 23 darjah. Ha, okey, kira dulu dapat ke tak dapat. Kalau dah dapat, komen. Ha, apa? Emoji. Dapat ke? Dapat tak? Kalau tak dapat, komen je. Bagi je emoji terkejut tu. Tak dapat. Okey, ada yang tak dapat. Apa sudut PRQ, sudut PRQ, okey, sudut PRQ yang ni lah, yang kat sini saya lukis balik kat sini, okey, sudut PRQ macam ni kan tadi ya, 90 dia kat mana dah, kat situ 90 ni
90. Ah, ini 90. Okay, lebih kurang macam ni lah. PRQ. PRQ. Ini 26, 24, 10 cm kan? Ha, ni apa? Ukuran dia lah. Yang kita dah dapat daripada nombor 1. Okay, jadi soalan nak yang kawasan sini. Theta ni. Ha, kan? So, kalau refer pada nota saya ni, kalau nak cari nilai, kalau nak cari theta, kita mesti ada cos theta sama dengan nilai dia. Ataupun sin theta sama dengan nilai dia. Ataupun tan theta sama dengan nilai dia. Okey, jadi dekat sini, awak faham kan konsep socah towa tu? Okey, sin, cos ni, contoh ambil cos. Cos theta A per H. Ni. A per H. Kalau sin, O per H. Tan, O per E. Jadi, kalau theta dekat sini, ambil je mana-mana. Sebab kita dah ada nilai dah. Semua kita dah ada nilai. Ambil je mana-mana. Awak nak guna sin pun boleh. Awak nak guna cos pun boleh. Nak guna tan theta pun boleh. Mana-mana je. Kalau ambil sin. Okay, kalau ambil sin, O per H. Salah tu. 67 salah. Okay, sekejap kita tengok. Sin theta, O per H. O per H. Okay, O dia ni. Sini mesti H lah. Depan apa 26 tu mesti H lah. Okay. Ni theta kat sini. O dia kat sini. Dia tukar dengan yang tadi. Tukar sebab theta kita dah berubah. Yang asal kalau tadi theta dia kat sini. Kan? So O dia sini. Tapi sekarang theta kita dah berubah. O dia kat sini. Kalau guna sin lah. O, okay. So, A dia dekat tepi dia lah. Ni A. Kan? Okay. So, sin theta O per H. O per H jadi 10 per 26. Jadi, kalau awak nak cari theta, shift sin lah. Shift sin 10 per 26. 10 per 26. So, dapat nilai berapa? Sama juga cos theta. Kalau awak nak guna cos theta. Kalau nak guna cos theta, okay, A per H kan? 24 per 26. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okay. Akan dapat jawapan yang sama. Jawapan dia adalah 23 lah. Okay, dapat tak? Tan O per E, 10 per 24. Okey, dapat. Ada lagi yang tak dapat ke? Tak kisah guna yang mana ya. Okay. Sambung B bawah. Okey, ini rajah dia.
soalan tanya ke atas tu, yang ni kan, dia kata TS sama dengan SR. Sin X sama dengan 3 per 5 dan dia tanya tan Y. Okey. Dia tanya tan Y kan. Okay, saya tunjukkan dekat tepi ni. Sekejap. Ni saya tunjukkan kat sini tepi terus. Ini soalan dia. Okay, so sekarang ni soalan, awak tengok soalan dulu. Dia nak tan Y. Dia nak tan Y. Okay, apa yang kita perlu ada kalau tan Y? Tan theta? Mana? Kalau tengok daripada sini. Tan Y. Tan, kita perlu ada yang ni lah kat sini. Kena ada O per E. Kena ada O per E. Okay, sekarang ni Y, okay, Y kat sini. Ni Y kita. Ni Y kita ni kan. So O dia, mana O dia? Dia mesti segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak ni. Mesti yang ni. So kalau tan Y, dia kena tahu panjang dekat TR, RT dengan QR lah. A. Sini kan. Okay. Kita kena tahu yang ni RT per QR. Okay. So, dua-dua kita tak tahu panjang kan? TS sama dengan SR. Okay. Ni. Kita guna maklumat yang dia bagilah. TS sama dengan SR. Maksudnya yang ni sama panjang. Yang ini akan sama panjang dengan yang bawah ni kan? Lepas tu sin X 3 per 5. Okay, sin X 3 per 5. Cara dia macam tadi. Sin X O per H. O per H kan? Okay, tengok yang X punya. Tengok yang X punya. O. O adalah TS. Okay, TS ataupun ST. H dia 10. Dia kena kenal pasti AOH dulu. O per H, okay, dapat 3 per 5. So awak carilah ST. Carilah TS tu. TS ke ST ke ikut awak lah. Okay. Ni sama juga darab silang. Okay, kalau tak nak darab silang, darab satu-satu pun tak apa. Darab satu-satu. Okay, ni pindah 10 pun tak apa dah sebab TS tu. Pindah je 10. TS tu biar je. Sebab TS dah dekat atas kan. Biar je lah. Okay. 35, 30 bahagi 5 dapat 6. Okay. Maka TS 6. SR 6. Sama. Dapat dah lah kan yang RT tu kan. RT 12. Sekarang ni yang ni tak tahu. Yang ini. QR akan sama dengan PS. QR sama dengan PS kan? PS awak kena guna teorem Pythagoras. Ni teorem Pythagoras. Mana 90 darjah dia? Dekat sini. Jadi hypotenuse dia yang ni kan? 10. Kita nak cari PS, kita kena tolak. Ni. Kat sini. Ni. Kita cari hypotenuse dulu. 90 dia C. Kalau nak cari sisi yang lain, A atau B, kita kena tolak kat sini. Ambil C kuasa 2, tolak. Jadi, QR, PS tu punca kuasa. Hypotenuse kuasa 2, tolak 6 kuasa 2. Ya, awak kira dapatlah 4, 6, 10. Eh, 4, 6, 10. 6, 8, 6, 8, 10. 6, 8, 10. Sekejap. 8, betul lah 8.
HUR dapat 8, so settle lah. Kita nak tan Y, so tak ada masalah dah. Okay, tan Y RT 12, 12 per QR 8. Okay. Soalan nak tan Y je. Bukan nak cari Y. So, kecikkan je lah. 12 per 8. 12 bagi 4. 8 bagi 4. 3 per 2. Okay, settle. 3 per 2. Okey, boleh semua. Okay, teruskan soalan yang ini. C. AC. Cuba kira. Cuba kira bagi dapat. Jawapan dia 28.2. Boleh. C boleh. Ini simple je ni kan? Ha? Simple je. Dia nak apa? Ha, dia nak apa? Lepas tu dia bagi maklumat apa. Dia nak apa, dia bagi maklumat apa. Okay, boleh. Hitung tinggi-tinggi. Okey. Tinggi-tinggi lah yang ni. So, dia bagi maklumat. Ni, depan dia ni hypotenuse. Sini dia bagi theta. So, tinggi tu kita kata apa ni? O lah kan? O. Opposite. O untuk opposite. O, H, A. Ha, kan? So, sekarang ni dia nak tahu T, O. Dia nak tahu O, dia bagi theta, dia bagi H. O, theta, H. O, theta, H. Mana yang berkait? So, catawa. Ha, mana yang berkait? Kan? H, H dah bagi. O, theta. Ha. So, kita guna sign lah. Sin theta over H. Ha, sebab dia kita dah ada nilai sin theta 70. O yang kita nak cari. H kita 30. Ha, maka T. Ha, darab,
30 ni awak kena tulis kat depan tau. Jangan tulis kat belakang. Tulis kat depan. 30 sin 70. Jangan tulis sin 70 per 30 macam tu. Tak boleh. Tak boleh tulis macam tu. Tak lagi dia jadi 70 darab 30. Salah. 30 darab sin 70. Letak kat depan. Okay. Jadi lepas tu tekan je lah kalkulator. Tekan kalkulator, ambil satu tempat perpuluhan. 28.2 lah. Ya, kalau tak silap 28.119 kot. Lepas tu kita bundar lah kan sebab nak satu tempat perpuluhan. Alright. Teruskan bab 7. Bab 6 pergi bab
Afifa, okay. Perintah Afifa. Rain, okay.
Oke. So nomor satu jawabannya adalah B. Oke. Okay. Satu B, oke okay, kan? Pandangan dari atas, oke. Okay. Dua je lah kan, dua. Dua. Kalau tiga, salahlah tiga kan. A pun salah, oke. Okay. Dua, nombor dua, pandangan dari arah yang diberikan. Oke, okay, so jawapannya. Jawapannya adalah C. Boleh. Ha. Okay. Kalau ikut nampak tu, kita nampak segi empat je. Kita nampak yang ni sajalah. Ha. Tapi disebabkan apa ni, dia ada ruang. Ha. Yang tengah ni dia ada ruang kat sini kan. So dia ada hidden line lah. Ha. Ada garis putus ya. Okay, C. Nombor tiga. Nombor tiga, C. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay. Dilihat dari arah belakang. Boleh ya? Semua boleh ni? Boleh, saya tak terangkan ya. Nak minta terangkan, bagi je emoji mengejut. Emoji terkejut. Dilihat dari belakang, garah kereta. Ha, yang ni. Lihat dari belakang. Lihat dari belakang. Tak nampak dalam pintu tu kan? Ha, yang ni lah. Ha, yang ini. Kiranya apa ni dari arah belakang kan? Ha, okay, nak tambah lah. Kalau dari arah belakang, maksudnya kita nampak. Okay. Kita akan nampak bentuk rumah tu. Bentuk bumbung. Kalau unjuran ortogon dia lah. Kita akan nampak macam ni. Tingkap tepi tak nampak lah. Tingkap tepi kan. Tingkap tepi tak nampak tapi dia duduk sebelah kiri lah. Ah, dia bukan D kan. Dia bukan D, dia bukan. Kan B. Ha, A pun salah lah. A salah lah. Ha, memang C je lah jawapan dia. Tingkap tu. Tingkap tu. Ha, ni rumah. Tengok daripada depan. So kalau awak pusing. Kalau awak duduk belakang tu. Tingkap dia. Jadi duduk sebelah kiri. Lepas tu dia depan lah. C lah. Lepas tu dia A, B, D tu salah. Okay, daripada pandangan belakang tu. Awak kena lukis yang. Apa ni. Pintu tu lah. Ah, pintu tu. Garis putus. Ah, tu je lah. Okay, tambahan. Okay. Empat A. Empat A. Ah, yang kiri. Pergi. Sini. Boleh. Okay, sebab dia ada hidden kawasan ni. Ha, dia akan jadi garis putus lah. Yang ini akan jadi garis putus kat sini. Ha, jadi garis putus tak nampak ya. Okey, lepas tu empat yang kedua ni. Yang kedua ni ada dua lah. Okey. Ada garis. Garis tengah tu ada. Ha, alright, bolehlah kan? Ha, yang ni garis ni maksudnya apa yang kita nampak tu kawasan depan ni lah. Ha, kawasan ni. Dia ada hidden. Ha, dia ada kawasan yang tersembunyi tu kan. Kawasan yang kosong, lapang kat tengah tu kan. Tapi ni, apa ni, tapi depan dia pun dah kosong. So dikira kita nampak dah lah. Garis ni kita nampak dah lah. Kita nampak lah garis tu. Okay. Okay, B. Ah, agak-agak macam mana ni? Boleh ke? Yang P dengan Q ni. P, cone. Okay.
Okay, good. Tak confuse eh dengan piramid. Q cylinder. Okay, Q cylinder. Dongakan, dongakan tu pelan tu atas lah kan. Pelan tu atas lah. Dongakan tu dia boleh jadi depan. Boleh jadi sisi. Nah, depan atau sisi. Dongakan depan ke dongakan sisi. Okey. Okey, boleh ya? Picon Q cylinder. Tak ada yang confuse dengan piramid? Tak ada, saya teruskan. Okey, nombor 5, 1 betul. Okay, yang kedua salah ya. Yang ketiga juga salah. Yang keempat betul. Okey. Keempat-empat tu betul tak? Empat-empat betul tak? Yang satu betul lah kan? Unjuran ortogon. Unjuran ortogon ni apa yang kita nampak dari pandangan arah sini. Ni pandangan daripada atas. Yang ni pandangan daripada sini. Yang ni pandangan daripada atas juga. Itu unjuran ortogon. Unjuran ortogon tu dia ikut je lah. Kita kalau kita nampak, kalau arah pandangan sini depan, tapi kita lukis ikut saiz belakang kan? Dalam nota saya pun ada bagi tahu. Kalau ukuran lah, dari segi ukuran tu ambil ukuran bawah atau belakang. Dari segi ukuran macam yang ni, tak tengok dua kan? Tapi kita ambil ukuran yang kat bawah ni. Yang ni, kita nampak sini tapi kita lukis yang kat belakang ni, yang terbentuk kat belakang ni. Ni pun sama. Okay, kita nampak ada empat petak kan? Okay, seunjur ortogon dia, okey. Ni, salah lah, betul lah, salah lah. Sepatutnya, kena ada lagi lah. Ni, kena ada bentuk ni. Barulah boleh. Barulah jadi betul. Okey, yang ketiga pula, okay, dari arah sini, kita tengok dari arah sini, kita nampak apa yang depan ni. So yang terbentuk dia ni kat belakang, kita ambil yang kat belakang. Sepatutnya dia terbentuk ialah bentuk segitiga, bukannya melengkung. Dia tak boleh melengkung. Kita tak nampak melengkung image ni. Memang dapat garis lurus. Okey. Yang keempat betul lah. Yang keempat betul. Okey. Kita nampak kalau ikut dari atas tu, kita nampak yang condong ni kan. Tapi untuk saiz dia, ukuran dia kita ambil yang river bawah ni. River bawah ni bawa turun. Ha ni. Bawah ni. Okey. Okey, nombor 6. Nombor 6 nak lukis. Lukiskan lakaran prisma. Berikan ukuran prisma itu. Okey, kalau ikut nota saya bagi, saya tak bagi nota yang untuk lukis bentuk. Tapi saya bagi untuk lukis pelan dan dengarkan tu kan. Okey, kalau yang tu saya kata guna yang pedas tu. Pedas tu di mana pelan, pelan depan sisi, pelan depan sisi. Kan? Lukis pelan dulu diikuti sisi kemudian depan.
bulan, sisi depan. Eh, apa ni? Eh, silap lah. Sekejap, tak boleh pandang dah ni. Oh, awak nanti awak potong eh. Pelan depan sisi. Pelan depan sisi. Pelan depan sisi eh. Dekat ni. Pelan depan sisi. Sorry, tak perasan yang ni. Pelan depan sisi. Okey. Jadi kalau nak lukis objek tu, kalau nak lukis apa-apa pejal tu kan, awak mula daripada sisi lah. Sisi depan pelan. Ha, boleh. Sisi depan pelan. Terbalikkan. Daripada pedas jadi sedap. Ha, boleh. Daripada pedas jadi sedap. Okey. Jadi nak lukis tu, okay, dia kata satu grid segi empat bersisi 1 cm. Okey. Satu grid sisi empat bersisi 1 cm. Okey, kita lukis. Tengok pada apa sedap sisi dulu. Okey, sisi dulu. Sisi ni, yang ni 5 cm lah kan. 5 unit 5 cm. Ini 4 cm. 2 cm. 2. 2, 3. Okey, nak lukis dah ni. Dongakkan depan. Dongakkan depan. Pelan. Okey, jadi kita lukis tu okey jadi macam ni lah. Sebab kita nak bagi nampak depan dia satu kan. Buat macam ni lah. Biar kita nampak ni sisi, ni depan, lepas tu atas. Boleh. So, kiranya kita lukis ni 5 cm, awak gariskan 5 cm. Gariskan 5 cm. Okey, mesti ikut ukurannya 5 cm yang ini. Lepas tu bawa naik. Bawa naik atas lah 4 cm. Kau naik atas 4 cm. Yang ni pun naik atas. Okey, 2 cm je. Lepas tu 2 cm juga. 2 cm juga. Lepas tu 2 cm juga. Kemudian 3 cm. Okey. Ni. Belok sikit kan. Ya, kalau tak nak bagi belok tu, awak guna pembaris awak tu. Guna pembaris, contohnya yang ni kan. Ni awak dah ukur 5 cm. Contohlah, contoh kalau awak dah ukur, okey dah ukur tu. Lepas tu, awak nak bagi dia straight ke tak straight tu kan. Okey, jadi awak ambil je, awak tanda je kat sini. Ambil macam ni ke? Ambil, okey. 3 cm. Dia, pembaris awak kan, saya pesankan suruh ambil yang apa? Yang jernih lah, yang tak ada pula pembaris. Yang kita boleh nampak garis jalur dia. Bukan yang ni tak nampak kan. Ha ni. Garis dia tu tak nampak dah kat belakang. Dia tak sinar, tak nampak dah kat atas dia tu. Cari yang warna putih, warna kelabu tu. Gabungan dua tu okey. Jadi awak tengok pada ni. Tengok pada apa ni jarum dia ni. Biar dia straight lah.
Very straight. Pasti tengoklah kat sini pula straight. Straight ke tak straight. Nampaklah yang saya punya ni tak straight dah ni. Boleh. Yang ni 4 cm. Okey, bawa naik sikit lagi. 4 cm. Okey, biar betul lah ukuran dia. Yang ni 4 cm. Yang ni 2 cm. So, yang ni pun sama. Mesti awak nampak. Awak akan nampak jarak dia akan sama. Antara garis ni dengan garis ni. Yang awak nak lukis tu. Tak pun awak boleh yang ni lah. Banyak cara buat nak buat straight ni. Awak tanda yang ni ke ni. Garis awak ni yang kat tepi ni kan. 2 cm. So tandalah 2 cm. Awak tanda dulu. Tanda je 2 dulu. Tanda je kat mana yang 2 cm tu kan. Sini 2 cm. So awak garis lah. Kita tahulah kita akan dapat straight lah macam tu. Bila kita garis tu kita akan dapat straight lah. Tak pun awak tengok jarak awak ni. Jarak yang awak lukis ni. Ni jarak yang pembaris awak ni. Nombor ni. Dengan yang bawah ni. Jarak dia tu. Mesti sama. Nampak macam sama. So nice lah tu kalau nampak sama tu. Okay, 2 cm juga. Lepas tu naik atas 2 cm. Lepas tu 3 cm. Lebih kurang. Ni dia tak cengek ni. Sebab tak ikut ukuran dia jadi cengek lah. Kalau ikut ukuran okey je. Ni yang kat tepi punya. Lepas tu sedap. Sisi depan. Depan pula. Okey, depan pula. Depan. Depan buat garis straight je lah. Mudah. Cengek pun, cengek pun tak apa. Tapi nak straight, nak senang straight kan. Ni 3, 2. Ni. Dia akan jadi sama lah. Nanti lebih kurang dapat macam ni lah. Dia kena awak ukur tu sama lah. Awak ukur tu sama. Kalau awak ukur sama, tak ada, akan bercantum lah garis-garis tu. Kalau ukur tak sama, dia jadi ada yang larilah. Yang tu 3 cm, yang tu 2 cm. Jadi larilah. Kalau ukur sama memang akan dapat kena pada bucu-bucu dia. Siapa yang minat seni boleh buat tajuk ni. Cumanya nak lukis tu. Kan? Perlukan kekemasan lah kat situ. So dengan automatik lah kita dapat apa? Pelan sekali. Okay, settle. Masa kita nak buat tu pastikan kita ukur setiap tu. 3, 2. Sini berapa? Tadi 2 kan? 2. Sini 2, 2. Automatik kita dapat lah. Okay.
B, buat B, lukis skala penuh. Pelan ya, pelan. Dari pandangan atas. Dari pandangan atas yang kita nampak ini. Dengan yang ni kan. Nah, kita nampak permukaan yang atas tu kita nampak yang ni. Tapi untuk nak lukis, kita akan ambil ukuran dekat bawah ni. Ha. Yang full punya ambil yang bawah tu. Okay, so kita lukis. Okay, saya lukis je lah eh. Saya melengkung tu susah sikit nak buat. Sekejap kita tengok dah. Kita tengok yang bawah tu dulu. Lima. Sini lima. Yang ini lima. Sini je. E dengan F je lima kan. Okay, E dengan F lima. Lepas tu apa ni? Yang dekat melengkung tu kita tak tahu berapa kan. Okay, sekejap. Sini lima. Sini enam. Sini pun 6. Ini 5. Okay, kalau 6. Ha ni. Tengok sini. Yang ini, kalau ni diameter. Diameter 6 kan. Maksudnya jejari dia adalah 3-3 kan. Jejari dia akan 3-3. Dalam bulatan, panjang dia 6. Diameter adalah 6. Jejari dia 3-3. Maksudnya panjang awak dekat sini adalah 3-3. 3 juga. Jejari dia kat situ 3 jugalah. Ha, jejari kat situ 3 juga. Jadi cara nak lukis tu. Ha, ambil 5. Ni 5 cm. Ni 6 cm kan. Lima cm. Lepas tu ukur sikit. Ukurlah tanda ke. Tanda tiga. Ni. Dia kena guna jangka lukis. Kena guna jangka lukis. Ambil titik tengah. Tanda titik tengah dia. 3-3 tu kan. Tanda 3-3. So nanti guna jangka lukis buka 3 cm. Guna jangka lukis buka 3 cm, dia akan pusing. Dia akan pusing. Ini untuk ukuran dia 3 cm lah tu. Tadi sebab tadi kita buka 3 cm kan. Okey, tengok balik yang atas kita. Kita ada berapa permukaan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ni, yang 5 cm ni kan. Sini 2. Maka yang ini adalah, ni lain. Ni ukuran dia lain. Tapi yang kita ambilnya, yang kita bawa turunnya adalah, sini 2, sini 3 lah. Ni, kita ambil 3 kat sini, 2 kat situ. Jadi, sini 2, sini 3 lah. 2 cm, 3 cm. Okay. Sini 6 lah. Ukur balik. Ukur balik tadi tanda.
lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Okay, seterusnya. Yang ni apa ni? Dongakkan depan. Lukiskan skala penuh. Dongakkan depan dilihat dari arah X. Okay. Okay, kita tengok dulu mana yang kita nampak ya. Ni. Dari arah X tu kan. Yang ini permukaan yang kita nampak, campur sini, campur sini, campur yang ini, kan? Dari arah X, okay, dari arah X. Okay, lepas tu permukaan yang ini. Okay, lepas tu yang ni. Itulah. Yang tu je lah kan. Okay. Jadi untuk ukuran refer yang belakang. Refer yang belakang ni. Okay. Ukuran refer yang belakang. Lukislah kat tepi dulu 5 cm tu. Panjang bawah 4, 3, 7 eh. Empat, tiga, tujuh, lima, tujuh. Okey. Boleh ya? 5, 7. Kena tulis ni. Ni 5 cm, ni 7 cm. Lepas tu mana lagi? Naik 3 cm. Kat sini naik 3 cm pula. Okay, naik 3 cm. Lepas tu nak naik berapa? Okay, tak tahu lagi. Okay, kita tengok jap maklumat atas tu. Okay, ada maklumat ya kat atas tu. KB sama dengan LF sama dengan RG. Mana tu? KB, LF, RG. Oh, 3 eh. Sini 3, 3. Kalau yang tu 3, maksudnya KN ni 2. KN 2, sini pun 2. Okey. So, ni 5 jugalah kan? Okey, kita buat 5. Kita buat garis tu. Dia 4 dengan 3. Okey, 4 dengan 3 tadi awak tanda kat mana tu naik 5. 4 dengan 3 tadi. Lebih kurang kat sini lah.
naik 5 cm. Yang tu 3, okey, teruslah. 5 cm dengan 3 cm. Yang ni 3 cm. Okey, yang ni 5 cm, yang ni 3 cm, yang ni 4 cm. Okey. Mana lagi? Ukuran tu tak perlu tulis pun. Saya tulis tu sebab awak, untuk awak refer lah nak lukis tu. Okey, lagi. Api ada tak dia cakap apa-apa? Api. Kopi dia tak cakap apa-apa. Sepatutnya dia bagi tahu. Sepatutnya dia bagi tahu lagi satu maklumat. P adalah titik tengah KL. Ha, baru baru lengkap soalan dia. P ialah titik tengah KL. P ialah titik tengah antara KL. So bila kita tahu dia titik tengah, kan? Ha, maksudnya yang ni 4, so dia jadi 2-2 lah. Ni. Ni 4 kan? So dia jadi 2-2 lah. 2-2, okey. Jadi dia tu panjang dia dekat tadi lah, ni 3 cm. Mesti 3 cm kat sini. 3-2. Okey. 3 cm, 2 cm kan? Okay, dekat mana tu awak tanda lah. Tanda kat situ. Ha. Lepas tu, okay, sebabkan saya tambah maklumat tadi, P titik tengah antara KL. So, 2 cm, 2 cm ya. Ha, 2 cm, 2 cm. Awak pun tarik lah. Tarik je lah. Okay, settle. Okey, boleh ke tak boleh? Ada soalan apa-apa? Ada? Okey. Okey, kita sambung bab 9 pula. Bab 8. Pasal lokus. Saya kan, saya ni DU, saya tengah pregnant sekarang. DU bulan 1, DU bulan 1. Jadi saya mengajar awak ni sampai bulan 12 lah. Sampai bulan 12 aja. Tapi banyak dah kelas lain saya drop dah awal-awal, penat. Tapi kelas awak ni saya sayang, saya ambil jugalah sampai bulan 12. Kalau bulan 10 hari tu saya stop yang form 4. Bulan 11 ni rasanya stop yang form 2. Lah awak ni tak apalah. Teruskanlah. Bulan 12 tu pun ya, harap-harapnya cukuplah 4 kelas tu. Takut teguran awal. Ikutkan dia bulan 1. Kita tak tahu masa tu. Harapnya sempatlah habiskan 4 kelas bulan 12 tu. Jadi kalau macam
Sebab kan saya tengok macam tiga orang kot. Tiga orang tu macam ramai jugalah yang akan exam bulan 12. So saya keep on je lah. Buat je lah 48, 49 ni. Lepas tu kita masuk soalan ujian akhir tahun. Buat ujian akhir tahun pula. Yang dalam buku ni juga. Kalau habis kita kiranya rasanya kalau dah habis tu awak pun dah cuti sekolah kot. Cuti yang dah cuti lah masa tu. Cuti yang seminggu sebelum Christmas. Kalau tak silap. Tak pun memang dah habis exam lah masa tu. Bila kita dah habis jawab ni pun awak pun dah habis exam. Jadi kalau ada masa lagi dengan saya tu, kita akan revise lah. Bab form 2 sikit sebagai persediaan naik form 4 lah. Lepas tu bab baru yang form 4 tu masuk dengan cikgu baru lah. Kemungkinan kemungkinan akan masuk kelas lain-lain lah. Maksudnya akan terpisah lah. Tak terpisah. Cumanya akan masuk dalam apa kelas lain. Macam Sarah tu kan hari tu kelas lain kan. Ni masuk kelas ni pula. Sekarang ni mungkin awak akan masuk ke kelas lain lah bulan 1 tahun depan. Sebab sekarang ni pun tak ramai 8 orang je. Okay, tak apa, teruskan dulu. Buat dulu. Untuk dipermudahkan urusan. Terima kasih. Macam mana exam? Yang dah exam? Zalfa, Luqman. Sarah. Hari tu. Okay. Target A tak? Target berapa? Dapat berapa? 70, 60 juga. Low class. Part lain okey sangat, cuma bab 6. Aja kira sikit. Bab 6, tak apa bab 6. Ni bab 6. Ni tak, saya tertinggal ke? Bab 7 pelan lah, bab 6. Okey, faham bab 6.
keenam ni, kalau dalam SPM pun, dia masuk kertas satu je. Objektif je lah. Pasal sudut. Selalunya orang memang tak suka pasal sudut ni. Okey, nombor satu. Jawapannya C. Boleh kan? Lengkung. Lokus bola, dia bergerak secara melengkung. Lengkung. Bola tu akan jatuh baliklah kan? Lengkunglah. Nombor dua apa? Senang je lah. Pivot nota saya tu. Apa jawapannya? Jawapannya dadu lah. Dadu yang bukan bukan C tau, dadu. Sebab kalau ikutkan C, ya C tu. Okey, C tu betul juga. Sentiasa sama jarak dari A dengan B. Betul. Tapi awak tengok cara lukis dia. Cara dia lukis tu, kalau A tu salah, B pun salah. Okey, antara C dengan D. Tapi tengok cara lukis tu kan, dia buat macam ni. Dia letak kat sini, lepas tu dia ingat balik jangka lukis tu. Dia letak kat sini, so kita buat bulatan macam tu kan. Buat sikit je, buat kat sini. Ataupun atas garis ni sikit. Lepas tu, letak jangka lukis. Tanda sini, letak jangka lukis sini, tanda sini, dapatlah persilangan garis. So yang dua garis bersilang lah.
dua garis bersilang. Okay. Nombor tiga, keyword dia sentiasa sama dari titik T. Yes. Jarak sentiasa sama dari titik T. Ha. Dari satu titik. Dari satu titik dapat bulatan. Bulatan C dengan D salah dah. Jawapannya A lah. A. Kalau B salah. Tak perasan. Kalau B salah. B, dia kata locus P. Ha, P ialah titik yang bergerak. P ialah titik yang bergerak. Maksudnya locus P. Locus P dari T. Ha, locus P dari T. T tu titik kat tengah. Locus P tu bulat dia. Okey. Yang keempat. Locus P, locus R. P dari KL dan LM. KL, LM. KL, LM. Dua garis yang bersilang. KL, LM kan? Bersilang kat situ ya. Ha, bersilang. Jadi kalau P tu yang tengah-tengah ni lah kan. Antara ABC. Antara ABC. Antara ABC, D tu salah dah. D tu memang salah dah. Okay. Lepas tu, R ialah 3 unit dari KN. 3 unit dari KN. Mana KN? KN. 3 unit. Dari garis KN. Dari satu garis. Dari satu garis. Sepasang garis selari. Sepasang garis selari. Okay. Sepasang garis selari jadinya sepatutnya, okey, sepatutnya 3 unit tu kita dapat sebelah sini. Kan? Dengan sebelah sinilah 3 unit. Tapi kalau yang kiri tu di luar rajah lah. Dia tak buat lah. Okey, jadi yang bersilang antara locus P dengan locus R. Okey, titik persilangan. Soalan dia. Okey, jadi jawapannya adalah C. Kena ingat lokus je tajuk ni. Suka, saya suka tajuk ni. Mobat. Kalau nak lukis tu, biasa tak lukis sangat pun kan. Biasa dia bagi grade. Kalau biasanya dia bagi grade. Simple-simple je. Kalau nak guna jangka lukis pun, yang bulatan,
dua garis bersilang, apa lagi? Berserenjang. Ah, itu je. Tiga tu je kot. Tiga, ha, tiga tu je. Yang garis selari tu jaranglah. Jaranglah dia minta guna jangka lukis tu sampai guna jangka lukis. Ha, kalau garis selari tu biasa dibagi grid. Okay, nombor lima. Garis QOU. 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 WOS. Okay. Ah, yang ni. QOU. WOS. Apa tu? Bersilang kan? Dua garis bersilang. Refer dua garis bersilang ni. Ha, dua garis bersilang. Kiranya bersilang PQ dengan RS. Ha, ni, ni lokus dia. Garis ni, ni lokus dia. Kalau garis ni, so lokus dia. Lokus dia akan jadi. Lokus dia akan jadi yang ROV lah. ROV dengan POT. Boleh. Locus X. Locus X yang ni lah. Locus X. Ha, locus X. Ni locus X. ROV. Dan POT. Okay, lagi soalan titik Y sentiasa sama dari jarak O. Okey. Ah, alah. Tak ada apalah. Yang ni titik Y berjarak sama dari titik O. Okey, tak ada apa. Maksudnya dari titik O, dari titik tengah ni. Kiranya locus Y. Okey, locus Y adalah bulatan lah kan, dari satu titik bulatan. Maksudnya P, Q, R, S, T, U, V, W lah. Bulatan. Bulatan. Haa, bulatan tu. Ni locus dia. Okey. Titik persilangan. Titik persilangan. Okey, titik persilangan. Tadi. Ni. Ini. Ini. Dengan sini. Ha, apa? T, R, T, B, okay, C. Boleh. Dekat ni, okay. Okay, cuba buat sendiri dulu. Minggu depan, bab 8, bab 9. Oh, minggu depan. Minggu depan tak ada kelas eh. Saya tak buat kelas eh sebab saya pergi konvo. Apa ni? Pergi konvo. Ha, konvo lah. Kan hari tu saya kan sambung belajar tu kan. Ha, dah habis dah. Boleh sampai bulan 5 hari tu. Lepas tu konvo. Ha, ni baru nak konvo. Konvo dalam
Jumaat, Jumaat, Jumaat pagi rehearsal, Sabtu ke, Sabtu baru kongfu. Tak boleh buat kelas lah. Duduk kat luar pergi KL. Ada apa-apa nak tanya tak? Fokus ke mana-mana lah. Apa-apa je lah. Awak form 3. Form 3. Form 3 dari form 2 lagi lah. Dari form 2 lagi belajar. Okey, sampai situ saja dulu ya. Sampai situ saja dulu. Lepas tu awak sambunglah. Minggu depan 48 dengan 9. Lepas tu kita buat ujian akhir. UASA lah ujian akhir. Okey. Minggu depan tak ada kelas sebab saya pergi kongfu. Yang sambung belajar ni lah. Kongfu saya kalau ikutkan habis belajar 2020 lagi. 2020. Betul lah. Tapi masa tu PKP. PKP okey anjak-anjak. Kongfu saya 2021. 2022. 2022 kongfu yang degree punya 2022. Sebab PKP tak boleh nak buat kan. Masa tu saya pun pregnant juga. Pregnant juga, lepas tu dekat dengan view dah. Memang tak boleh pergi. Yang ni pun dah habis ni. Convo pun tengah pregnant juga. Tapi okay, larat lagi lah insyaAllah. Sebab ada lagi lah dah view 2 bulan. Kalau masa tu hari tu, 2 hari lepas tu beranak. 2 hari lepas konvo macam tu beranak. So sebesar tu memang plan tak pergi konvo lah. 2 hari ke sehari? Tak lama lah lepas tu. Jadi memang plan tak pergilah sebab memang dah syarat dah masa tu. Jadi kali ni memang nak pergi juga. Okay. Okay, so kita jumpa 2 minggu depan eh. 2 minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sama-sama.